mobil dengan roda 4 preferensinya menggunakan jalan tol, ya. Sedangkan mereka yang menggunakan motor menggunakan jalan nasional, ya. Itu terpantau dari jalan motor pokoknya. Secara menyeluruh baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 itu menurun. Berikutnya dari data juga ditunjukkan bahwasanya kecepatan itu naik, kepadatan itu turun, laka itu turun. Jadi ada angka-angka yang positif yang menunjukkan dibandingkan tahun lalu, mudik tahun ini dari angka itu lebih baik.